Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat semua. Harap-harap semuanya sihat-sihatlah. Okey, hari ni buat video lagi. Saya nak review satu barang ni. Wide inside rear view mirror. Cermin pandang belakang. Untuk universal punya kereta lah. Tak kira kereta apa boleh pakai lah. Kan? Kita nak tukar kat Proton Iswara ni. Kan? Cermin dalam dia tu. Right? Kita tengok cermin belakang tu. Okey tak okey? Okey geng. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa subscribe, komen. Ever. Tak kira komen apa. InsyaAllah kita jawab. Okey. Boleh kita try pasang. Jom. Okay geng, ini dia cermin belakang. Pandangan cermin belakang dia nampak kecil. So nanti kita tengok kalau dah pasang cermin tu bagaimana. Okay geng, kita unboxing dulu barang ni. Nampak dia punya bungkus pun agak okey. Alright, ini dia cermin ni. Okay, dia main sepit je kat belakang ni. Main sepit je. So apa-apa kereta je boleh pakai, tak ada masalah. Semua kereta boleh pakai. Agak panjang sikit daripada dia ni. Lebih kurang dalam 3 inci panjangnya. Lebih panjang 3 inci daripada dia. Okey, kita try pasang. Dari atas kita tarik ke bawah. Okey, alright. Lepas tu kita adjust dia punya pandangan. Macam tu je. Senang sangat. Okay. Okay geng, inilah kejadiannya. Nampak perbezaannya tadi dan dengan yang asal. Kini yang asal. Senang kan pasangnya? Kini yang asal pandangannya. Kini yang setelah kita letak. Oi, view-nya lagi besar geng. So dia punya view itu boleh nampak lagi jelas pandangan belakang tu. Memang cantik. Okey geng, itu saja yang dapat saya kongsikan pada anda semua. Harap-harap berguna lah. Okey. Itu saya dah pasang. Alhamdulillah. Terima kasih anda menonton. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa subscribe, like dan komen. Jumpa lagi next video, ever video apa. Assalamualaikum. Bye-bye.